Maka klik kepada klongsum, klongsum dia hak duk mengebok di hari ini. Dan hak besar laginya, hak paling bahaya, jadi orang YouTuber tu. YouTuber orang Islam kita. Nah, ada. Tak salah kau klik sendirilah. Nah, tu dia yang duk buat benda tu dengan besar-besar dia. Sebab dia YouTuber kan. YouTuber ni ya wak nyata orang klik dia. Puluh-puluh ribu orang klik dia. Jadi berasa nak wak katik lah sebab dia buat. Ha tu. Maka adakah zoom kelong zoom tu halal boleh dalam agama kita Islam? Saudara semua, Allahu Akbar. Baik. Maka jawabnya nah, tak boleh. Kelong zoom tak boleh. Sebab ia nak pergi ke orang panggil pun ikut judi. Nak ikut judi pada golik nak ikut judi. Nah. Dan nak ikut siang cok. Dan tujuan dia beli tu nak ke siang cok tu, nak ke kereta tu, nak ke iPhone tu, nak kepada barang harga mahal tu. Nah, tak ada nak ke hening dak kali, tak ada nak beli barang-barang tu ikut lemah buh, tak ada kira tu pas tepi tu nak hening. Sebab tu ketika buka tu lun hak lain baik dapat piung-piung ada dak eh? Ada nak koci. Ada orang panggil apa? Kotak iPhone, ada ke barang harga mahal ini. Tak ada, rugi hari ni. Nah, tu. Ada orang muda hak YouTuber sebelah negara tu. Nah, dia beli dulu berapa eh? 1000 lebih apa. Nah, ya wak-wak mari pak, dia kata, harga sungguh leh 400 kok ya. Rugi hari ni dia kata, rugi hari ni. Nah, tu. Kalau itu ya nak super loteri lah, tapi bukan super mena-mena tapi makna tullah. Makna judi tullah. Siang cok dia panggil. Nah, tu. Maka tak boleh, hukumnya haram. Tapi hari ni kena YouTuber orang Islam kita tiga wilayah ni sama duduk di taning, duduk di jalan, duduk menara ataupun orang asal orang kita ni tapi lain duduk ngaji ke bakok ana, orang panggil buat benda ni. Wi orang kelih, orang muda kelih. Maka pakak sang dah siang kok ya weh, cari duit juga 5000, ha sang kelong zoom hari pak. Buka mari pak. Tak lepas hari. Bagi buh hari pak, bagi Cina saja. Apa bagi apa kalau hak mahal kita tak sel kan hak nu, kita nak hak nu, nak nu. Sebab iPhone harga dia kita nak apakah iPhone ni? No iPhone. Nah, nak di jihad ya bukan apa kali. Nah, pakai kalau kira cara sedap main juga sedap main Android lah mudah ya itu kan panggil terus harga murah ni, 12,000, di HP 1000 sedap main belana dah. Nah, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Maka nak di hanung, pak duit tak ada, nak beli diri tak ada. Tak boleh beli cerak. Sebab duit tak ada. Duit dah 3000 ke 4000 ke ya duit. Ah, tu dia. 5000 ke boleh kaca-kaca. Tapi iPhone harga 30 paling kurang. Nah, orang panggil hak room sekarang lah ni 30-29 lebih harga dianya. Nah, tu dia. Maka beli kelong zoom, beli kotak zoom tu lah. Nah, sebab dia mahu ada iPhone. Ada iPhone. Ha, beli berapa ribu sah ni? Ha, kotak tu 5000. Nah, tak ada nak kebagi apa. Hari nak di iPhone tu ya siang cok dia panggil. Supa tiket bola apa-apa. Hukumnya haram. Maka kena siapa kena bingat menahan ini. Nah, sebab apa? Sebab orang kita buat sendiri. YouTuber tu yang tak tahu hukum. Nah, tu dia. Maka beli berdosa haram. Dan barang yang dia beli mari tu haram. Maka ingat kita banyak orang ni ke? Apabila makan ni benda yang haram sehingga jadi daging darah dan dia tak taubah, tak istighfar, maka bimbe takut dibakar dengan api neraka. Nah, ha ni kalau zoom kena ingat benda-benda. Hukum dia tak boleh. Haram saudara semua deh. Ya. Baik. Ya, terima kasih kepada Abang Makri yang tolong tulis dia panggil pembanci itu dia. Nifas 60 hari sudah suci. Kemudian 65 hari darah keluar pula. Dikira darah apa-apa. Jadi orang yang beranak maka keluar darah nifas ni, ya tiga nifas ni. Sikit sekali tubik terup habis. Itu sesikit-sikit. Nah, lahzah. Nah, itu dia. Tak sangat ya habis. Ada orang lagu tu.